Ini tiketnya nih, harganya Rp50.000 untuk satu orang. Nah, kita mau melihat Taman Mini Wajah Baru melalui kereta gantung. Jadi kita ngelihat dari atas. Tuh, kereta gantungnya banyak. Ini masuk. Ini buat 2 orang atau 4 orang bisa. Oke, ini kita sudah di dalam ya. Sini. Ini kita melaju ke atas. Lumayan tingginya sampai 15 meter nih. Bawahnya. Jadi kalau dari atas kereta gantung bisa ngelihat wahana-wahana yang ada di bawahnya tuh. Itu ada kayak semacam candi. Nah, itu. Ini Taman Mini termasuk taman mini kota juga kali ya. Nah, banyak-banyak pohon-pohon rindang nih. Jadi merupakan salah satu paru-paru Jakarta. Ya, ada di Taman Mini. Kalau misalnya teman-teman olahraga, ya bisa kunjung ke Taman Mini. Tempat tinggi-tinggi rindang. Jadi kalau setiap lewatin tiang ini nih, bunyi gitar. Nih, dengerin bunyinya nih. Dengerin bunyinya nih. Aku takut. Nah, itu. Si terus ini jalur treknya lurus. Anjungan-anjungan yang ada di Taman Mini banyak anjungan atau kayak pendopo rumah adat. Itu rumah adat dari Sumatera Selatan nih, yang ini Sumatera Selatan. Kalau ini kayak Padang Sumatera Barat ini. Sumatera Barat tuh bentuknya kayak tanduk. Bau ngeri pak. Jadi yang lemah jantung, yang takut ketinggian, jangan naik ini ya, ngeri soalnya. Apalagi kalau ngeliat ke bawah tuh, itu ada rel kereta. Jadi kita coba juga beroperasi nggak tuh. Ini
miniatur Indonesia, miniatur pulau-pulau Indonesia. Kalau dilihat dari atas, kelihatan cakep. Sulawesi ini. Nah, yang ono ujung Pulau Jawa. Nah, itu ada miniatur pesawat terbang juga tuh, ada miniatur pesawat terbang. Tapi kecil. Pesawat Indonesian Airways. Ngeri pak. Miniatur Pulau Kalimantan atau Sulawesi. Nah, di sini suasananya tenang, adem, sejuk. Pohon-pohonnya juga lebat-lebat. Lain juga tuh, kunjungan rumah apa aja. Ya, lihat, dengar ya, dengar. Aduh, lewat tiang itu, geter. Apa tiang tadi? Ada yang bisa nembak tadi, sudah kita melewati berapa tiang. Itu juga ada kastil loh, kayak kerajaan, tempat kerajaan. Tapi kayaknya keretanya belum ini deh, belum operasi deh. Tadi nggak ada lihat kereta melintas, belum beroperasi kali ya keretanya. Nah, itu ada salah satu kastil kerajaan di Wahana. Nah, ini anjungan ke anjungan Sulawesi Utara nih. Tuh, Sulawesi Utara. Papua, Tanah Damai. Nah, ini kita udah di pos pemberhentian keretanya. Ini kita katanya kita nanti goyang. Ini kita muter lagi, kita menuju ke titik nol lagi. Jadi kita muter balik lagi nih guys, muter balik lagi ketemu tiang lagi. Nah, ini anjungan Papua nih, Papua Tanah Damai. Tuh, ada rumah adatnya, ada burung kan, mari ya, terhalang sama pohon nih. Itu juga ada kolam tuh guys, itu ada kolam renangnya tuh, kolam renang.
kampung kenangan. Nah ini lewat kastil yang tadi nih. Rumah-rumah kerajaan. Dalamnya apa itu ya? Apa itu di dalamnya? Tahu nggak itu? Kalau bukan, kita ke sana. Kita lihat di dalamnya. Kenapa? Ya, ini kita balik lagi. Kita balik lagi. Ini wahananya lumayan banyak ya guys. Jadi ada kereta gantung di satu. Kereta gantung, terus ada kita berkunjung ke anjungan-anjungan atau ke daerah-daerah provinsi di provinsi di Indonesia. Juga itu ada tuh di ada Ferris wheel atau biang lala. Itu di taman bukan taman legenda ya, taman legenda ya. Nah itu tuh Ferris wheel ya. Nah, itu juga ada piong emas tuh, teater 4D ini. Piong emas, teater 4D. Ini maksudnya gini guys. Ini provinsi Jaya. Pulau, bukan provinsi, pulau. Pulau Irian Jaya. Ini Pulau Sulawesi. Ini miniatur pulau-pulau di Indonesia, guys. Ini wajah baru Taman Mini Indonesia Indah. Dari Sabtu, yang ini besar nih, Kalimantan, Pulau Kalimantan guys. X mantan mantan. Di rumputnya juga kayak terbentuk untuk gimana, jadi nggak datar. Ini Sumatera nih, itu yang ujung dong di Pulau Jawa. Oke guys, dari channel Wirapa sampai sini dulu. Nanti kita eksplor lagi ada apa aja di dalam wajah baru Taman Mini Indonesia Indah. Sampai jumpa di